aku yo bener kayak gede-gede. Layut. Oke. Duren siap makan. Gantung diri gantung kek wis. Pak Adis pak dipegang pak. Oh iya siap. Ini gede ini pas kurang 5 kilo ya. Lebih dah. Heeh. Ini buka wis mateng ya. Buka kah? Oke wis joli. Wah, kita sudah langsung mateng ya, buka sudah. Sudah semata kau ngomong nune siapa ki Wawan, tertiru punya lah. Budidaya durian. Modelnya itu desa Limbangan. Ya di tangan. Wow. Wuh, ini mau 7 kilo. 7 on. Yakin berat ini lebih dari 5 kilo ini yakin banget. Ngebuka karena aku udah lama ya. Hah? Ya. Baju buka. Gorengnya kan carekan. Ojo, nanti. Tak maksudnya kardus pakai lama bisa. Bisa. Mantap coy. Dari cangkang dong. Mantap coy. Asa iya nih lebarin ini sudah. Yes. Ini udah gantung. Terus di primus semalam. Wah, ayo dimakan. Yang matang asli seperti ini. Wow. Warna beda nih warnanya. Iya. Kuning. Wah, mantap kali. Malam. Mantap. Kalau ini langsung matang di pohon tadi. Kita coba. Mantap. Rasanya isinya kuning durian montong kani ini. Luar biasa memang. Mantap. Mantap. Mantap sekali. Kita udah masuk beneran ini enak di sininya. Ini tanah tidak produktif ya, hanya jadi hutan lah di sini. Cuma statusnya ini tanah milik desa, tapi digunakan untuk makam awalnya seperti itu. Setelah ada program bangga dari provinsi, nah ini berusaha untuk ditanami. Awalnya tuh pesimis ya, di sini apa jadi apa enggak durian. Ternyata nekat dari atas bimbingan beliau Pak Surur, alhamdulillah hasilnya memuaskan lah, karena 3 tahun ditanam itu udah keluar ini, keluar kembang, tahun, kalau 3 tahun udah keluar kembang, tapi namanya kembang pemula ya banyak juga yang rontok, tapi ada yang juga mulus jadi buah, cuman hasilnya belum begitu memuaskan. 2 tahun keempat juga bertambah, yang tadinya belum keluar kembang, tahun keempat dan kelima selanjutnya udah mulai maksimal. Ini berarti umur berapa Pak? Ini kayaknya sih udah 7 tahun ya, nih kalau memang salah. Tahun 2012 kita ada proyek ya. Durian ini namanya PLKSDA, Konservasi Sumber Daya Alam. Ini luasnya ada 6 hektar. Waktu itu kita tanam hampir 600 pohon. Terus kayaknya ada yang mati sekitar 50 sampai 100. Sekarang 500 pohonan, tapi yang produktif sekarang 300-an lah, 300 pohon setiap tahun berbuah itu. Sekarang sudah buah yang ketiga ini. Berarti kan sudah 7 tahun, berarti 4 tahun buah, ini buah ketiga. Masyarakat sudah mulai merasakan manfaatnya karena satu pohon bisa menghasilkan 50-60 kilogram. Harganya di sini jual murah, masih 35.000 per kilo. Kalau 35 kali 60 kan sudah 1.800.000 satu pohon. Nah, ini ada 300 pohonan dikelola oleh 28 orang masing-masing di bawah komando kelompok tani dan saya tinggal membina ke sini ya, alhamdulillah ini sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Limbangan. Ke depan tetap Limbangan saya fokuskan untuk durian. Sekarang sudah ada pengembangan lagi 2 hektar di Malabar sama sini yang kelompok sini sudah 2 hektar lagi sehingga menjadi 8 hektar lah. Jadi saya kira di sini cocok tanahnya dan ini durian montong kani ini. Saya bibitnya dulu dari Semarang. Tapi kuning, dalamnya kuning tidak oranye sekali tapi kuning tapi kekal
rasanya manis. Pak, kalau bentuk dukungan pemerintah apa Pak untuk pengembangan sumber daya alam terutama? Ya, artinya lahan-lahan yang dulunya tidak produktif kita identifikasi, terus kita ajukan proposal mana kira-kira yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman apa saja, kita manfaat sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing dan kecocokan lahan. Kalau di sini di sini durian cocok, kalau di Majingkrak saya kembangkan buah naga. Kalau di Madura saya kembangkan bimbing madu sama melon, sehingga masing-masing daerah saya plotting biar tidak booming sama. Kalau booming nanti satu kecamatan durian semua, nanti kalau pas panen booming harganya murah lah. Makanya saya pola sudah.